Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita sedih untuk seluruh rakyat Malaysia, baru sebentar tadi Daim Zainuddin telah disahkan telah meninggal dunia. Beliau adalah bekas Menteri Kewangan Malaysia dan pernah berkhidmat selama beliau masih hidup. Beliau berkhidmat sebagai Menteri Kewangan bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi baru sebentar tadi kita telah disahkan, telah menerima berita menyedihkan ini, iaitu Tun Daim Zainuddin telah pun meninggal dunia. Dan berita ini telah disahkan oleh Bernama, memetik daripada Bernama, telah disahkan beliau telah meninggal dunia di Hospital Asunta. Okey, dengan itu kita mengucapkan salam takziah kepada seluruh kaum keluarga, kerabat-kerabat, keluarga keturunan Daim Zainuddin, anak, isteri serta seluruh keturunan beliau lah. Okay, so segala jasa baik beliau kita ingat dan kita doakan semoga semua urusan dapat dipermudahkan. Okay, jadi bagi anda yang beragama Islam, anda bolehlah untuk mensedekahkan Al-Fatihah kepada beliau. Tun Daim Zainuddin telah pun diumumkan meninggal dunia sebentar tadi. Baru kita terima kenyataan daripada berita terkini. Kita jumpa lagi. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, ramai sekali yang minta saya untuk buat perkembangan-perkembangan terbaru. Untuk korek-korek, untuk cari maklumat apa yang terjadi kepada isu rasuah ADUN yang berlaku di negeri Sabah. Sekarang memang sudah jelas bahawa perkara itu tidak dapat diselendungi lagi. Memang ianya berlaku di negeri Sabah. Yang mengejutkan, untuk yang berita kali ini yang baru saja kita terima dari Malaysia Kini ini berita dia, saya sisipkan kepada anda. Turut disebut adalah Hajiji, nama Hajiji Ketua Menteri Sabah. Tapi jangan buat andaian yang salah dulu, saya hanya kata nama Hajiji turut disebut dalam berita terbaru ini, ya. Belum ada apa-apa sama ada dia terlibat ke apakah tidak, tapi nama dia disebut oleh orang, ya, CEO tu kalau saya tidak silap bacalah, anda boleh baca semula di berita ini. Ini nampaknya semakin membesar. Dalam berita ini, pemberi maklumat ini bukan hanya sekadar cakap-cakap kosong, tapi beliau sekarang kini telah pun dilaporkan, telah pun memberikan, menghantar warkah surat kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung supaya Baginda Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung dapat mempertimbangkan perlindungan kepada pemberi maklumat. Okey. So sekarang Agung pula dieret-eret sama ini, nampaknya memang akan jadi besar perkara ini, akan jadi besar. Silap-silap akan ada RCI yang terpaksa dibuka. Benda ni, isu rasuah ni, walaupun nilai dia tidak besar mana dibandingkan rasuah-rasuah yang kita tahu berbilion-bilion, seleweng berbilion-bilion tu, namun perkara ini pun patut diambil perhatian. Saya fikir benda ni muncul salah satunya sebab kerana mungkin kerana PRN Sabah sekarang kita sudah boleh dengar-dengar rasa-rasa aura dia semakin hangat, semakin hangat. Jadi banyaklah pendedahan demi pendedahan. Okey. Sudah dua orang yang nampaknya menafikan. Pertama yang menafikan, yang pertama saya fikir Dr. Yusuf. dia menafikan terlibat atau apa, dia kata ada AI dan sebagainya. Kali ini tidak ada penafian apa-apa sebenarnya, tapi hanya nama Hajiji turut disebut. Wow.
Saya berharap seluruh rakyat negeri Sabah tetap bertenang. Belum ada apa-apa lagi ya. Laporan secara rasmi kepada SPRM pun belum ada. Jadi janganlah pula lepas ni semua sibuk kata Ajiji terlibatlah. Tidak ya. Saya ingin beritahu bahwa setakat ini tidak ada siapa-siapa yang terlibat. Belum ada laporan dibuat. Okey, saya hanya kongsi saja berita ini. Anda boleh layari Malaysia Kini ini dan anda boleh baca maklumat lengkap tentang berita ini di sini. Okey. Saya rakyat Malaysia berharap semoga benda ini dapat diselesaikan dengan baik. Kalau ada, harus dihentikan. Harus dihentikan, bersihkanlah negeri Sabah tercinta ini daripada benda-benda begini. Sudahlah, negeri ini susah. Kalau ditambah lagi banyak pula adun yang siok sendiri, adun yang makan rasuah, kalau ada lah, kalau ada. Ini macam mana mau maju ni? Aduh. Jadi, harap-harap tidak adalah. Harap-harap tidak ada. Kalau ada, ambillah tindakan segera kepada SPRM. Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung, saya pasti Baginda akan mempertimbangkan sebaik mungkin untuk perkara ini diambil tindakan seserius yang mungkin. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, ramai sekali yang minta saya untuk buat perkembangan-perkembangan terbaru. Untuk korek-korek, untuk cari maklumat apa yang terjadi kepada isu rasuah adun yang berlaku di negeri Sabah. Sekarang memang sudah jelas bahawa perkara itu tidak dapat diselendungi lagi. Memang ianya berlaku di negeri Sabah. Yang mengejutkan, untuk yang berita kali ini yang baru saja kita terima dari Malaysia Kini ini, ini berita dia, saya sisipkan kepada anda. Turut disebut adalah Hajiji, nama Hajiji Ketua Menteri Sabah. Tapi jangan buat andaian yang salah dulu ah. Saya hanya kata nama Hajiji turut disebut dalam berita terbaru ini. Ya. Belum ada apa-apa sama ada dia terlibat ke apakah tidak. Tapi nama dia disebut. Nama dia disebut oleh orang ya, CEO tu kalau saya tidak silap baca lah. Anda boleh baca semula di berita ini. Ini nampaknya semakin membesar. Dalam berita ini, pemberi maklumat ini bukan hanya sekadar cakap-cakap kosong, tapi beliau sekarang kini telah pun dilaporkan, telah pun memberikan, menghantar warkah surat kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung supaya Baginda, Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung dapat mempertimbangkan perlindungan kepada pemberi maklumat. Okey. So sekarang Agung pula diheret-heret sama ini, nampaknya memang akan jadi besar. Perkara ini akan jadi besar. Silap-silap akan ada RCI yang terpaksa dibuka. Benda ni, isu rasuah ni, walaupun nilai dia tidak besar mana dibandingkan rasuah-rasuah yang kita tahu berbilion-bilion, seleweng berbilion-bilion tu, namun perkara ini pun patut diambil perhatian. Saya fikir benda ni muncul salah satunya sebab kerana mungkin kerana PRN Sabah sekarang kita sudah boleh dengar-dengar rasa-rasa aura dia semakin hangat, semakin hangat. Jadi banyaklah pendedahan demi pendedahan. Okey, sudah dua orang yang nampaknya menafikan. Pertama yang menafikan, yang pertama saya fikir Dr. Yusuf
dia menafikan terlibat atau apa, dia kata ada AI dan sebagainya. Kali ini tidak ada penafian apa-apa sebenarnya, tapi hanya nama Haji G turut disebut. Wow. Saya berharap seluruh rakyat negeri Sabah tetap bertenang. Belum ada apa-apa lagi ya. Laporan secara rasmi kepada SPRM pun belum ada. Jadi janganlah pula lepas ni semua sibuk kata Haji G terlibatlah. Tidak ya. Saya ingin beritahu bahwa setakat ini tidak ada siapa-siapa yang terlibat. Belum ada laporan dibuat. Oke, saya hanya kongsi saja berita ini. Anda boleh layari Malaysia Kini ini dan anda boleh baca maklumat lengkap tentang berita ini di sini. Oke? Saya rakyat Malaysia berharap semoga benda ini dapat diselesaikan dengan baik. Kalau ada, harus dihentikan. Harus dihentikan, bersihkanlah negeri Sabah tercinta ini daripada benda-benda begini. Sudahlah, negeri ini susah. Kalau ditambah lagi banyak pula adun yang siok sendiri, adun yang makan rasuah, kalau ada lah, kalau ada. Ini macam mana mau maju ni? Aduh. Jadi, harap-harap tidak ada lah. Harap-harap tidak ada. Kalau ada, ambillah tindakan segera kepada SPRM. Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung, saya pasti Baginda akan mempertimbangkan sebaik mungkin untuk perkara ini diambil tindakan seserius yang mungkin. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.